Nih, baju yang aku pakai adalah baju terbaru dari Vivo. Ini cantik sangat kesayangan Bunda. Bunda, makasih Bunda. Sayang pun Bunda juga. Baru dari Vivo, Bun. Yang aku pakai. Tapi karena handphone aku tuh enggak. Oh, ada tripodnya ntar. Ambilin dulu deh. Nih, baju yang aku pakai adalah baju terbaru dari Vivo. Cantik nih, iya cantik banget ini. Di mana sih? Bisa dia jatuh. Sehat selalu juga, bunda-bunda semuanya. I love you so much. Mudah-mudahan kita cepat berkumpul lagi kayak dulu. Kayak sebelum. Bunda, aku ajak pusing dulu, mau gak? Nih. Aku ajak pusing dulu. Hasil swabnya gimana? Alhamdulillah semuanya negatif. Amin. Bunda, handphone aku tuh rusak. Bukan rusak apa? Handphone admin tuh yang rusak. Handphone aku nggak bisa digantung. Tripodnya yang rusak. Semua tripod rusak, ya Allah. Oke. Tunggu bentar ya, Bun. Enak kata abang maksudnya. Salam kenal, salam kenal juga.
shape tutururururu baby shape tutururururu. Ya udahlah, nanti aku beli tripod lah ya, daripada kayak gini susah kali goyang-goyang terus dia. Kasihan banget ya, untung dia belum bayar DP gitu, tapi dia udah oke, cuma kemarin belum bayar DP karena kebetulan dia lagi di kampung banget kan, katanya gitu. Nah pas dia mau bayar DP ternyata Bangka kan katanya semakin meningkat juga, nah dan belum dibolehin sampai start. Sian, gak bisa juga. Mau gimana? Gimana sih handphonenya semuanya gak bisa. Tripodnya semuanya rusak. Iya, zona merah. Dia mau gak mau ya. Berarti itu juga belum rezeki. Terus belum bisa ketemu bunda-bunda di sana gitu. Doakan aja lah, mudah-mudahan pandemi kita cepat berakhir. Amin. Astagfirullah, ini kenapa sih? Deh, itu baju Vivo yang baru ya? Iya, ini aku pakai baju Vivo yang terbaru. Dia tangannya kayak gini, Bun. Oke, mantap, cakep. Aku nggak tahu ya harus gimana handphone ini aku taruh. Karena aku sambil ngecas juga. Ini tangannya kayak gini, Bun. Kayak gini. Sampai sini. Ini sampai sini. Iya, bahannya bagus banget. Konsisnya semuanya rusak. Ini rusak. Itu juga rusak. Mau gak mau. Bunda. Kok pada sepi hari ini? Pada sibuk kayaknya ya. Pada sibuk semuanya. Nurul Khalifa, Bunda. Bunda Nur, katanya. Taruh sini nih. Aman nih. Bismillah. Webnya negatif, alhamdulillah. Lihat ke bawah, nggak bisa bunda, itu aku dari tadi nggak bisa didiemin. Yaudah aku copot chargernya, biar bisa dia didiemin ya. Dari tak bisa didiemin, karena kesannya. Celana. Gitu. Ini fotonya ya. Wow, satu star. Thank you, Bunda Net. Bunda Nur. Nih. Modelnya tadi.
Semalam, alhamdulillah. Bunda Nurul, Bunda. Bunda Nurul. Wow, Bunda Net. Nih. Habis kan? Nih. Ayo jangan sampai kehabisan, stoknya cuma dikit banget. Bagus Mi, alhamdulillah. Bunda Nurul, Masya Allah. Ada semangat ya, Bunda Net. Nih, cakep banget. Wow, langsung 3 star, Masya Allah. Bunda Nurul, Bunda Net, nih, jangan sampai kehabisan. Dan jangan sampai nggak kebagian. Tuh, belum digedein. Oh, ini satu nih. Ih, cakep banget tau ini. Nih. Cakep kan? Bunda Nurul, Bunda Mirsamsi. Warnanya cuma itu doang, Bun. Jadi yang dipoto dan cuma itu doang. Ini bocang apa ya? Ini bocang apa ya? Gue bukan bocah lagi, udah tuir. Bunda Mersamsi. Bunda Nurul, Bunda Mersamsi. Samsi, Masya Allah. Besok aku juga wajib live Bigo, jadi besok kita nyanyi-nyanyi, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, Bun. Masya Allah, Bunda Nes, semoga rezekinya berlipat ganda. Aku dikasih motor. Mama belum balik, belum. Bunda Nes, Bunda Samsi. Soalnya ini bagus banget tau. Nih. Bunda Mersamsi. Nih. Tinggal pakai rok hitam doang. Jadi kayak gamis gitu. Ih, Masya Allah. Kalau ini tuh warna. Kayak warna apa ya. Biru telur asin ya. Luski apa sih? Kok aku ngantuk banget ya hari ini? Baru jam segini. Bener-bener ya. Aku mohon maaf banget kepada bunda-bunda yang udah order mukena yang belum nyampe. Ternyata adminnya aku baru ngabarin kalau mukenanya itu beberapa ada yang lagi diproduksi. Karena kemarin terbatasnya bahan. Jadi bahan itu dikira yang nyampe sekitar 2 bal. Ternyata yang nyampe dikira 4 bal, ternyata cuma 2 bal. Dan akhirnya enggak mencukupi bunda-bunda yang PO. Jadi aku mohon maaf banget. Mungkin insya Allah 2 hari lagi ya udah selesai jahitnya. Dikarenakan yang warna hitam sama putih emang best seller banget. Jadi nunggu gak apa-apa ya, Bun. Dan ternyata juga HP admin saking
banyak yang chat atau memorinya penuh, akhirnya off handphonenya. Jadi besok adminnya mau bawain dulu ke rumah sakit handphone. Kalau nggak ke admin satunya, tapi sebenarnya admin itu cuma buat grup sih ya. Admin yang satunya tuh dia cuma buat packing-packing doang. Jadi dia nggak ngerti kalau untuk orderan. Saya pesan warna krim, habis akhirnya pesan warna hijau, cakep. Tapi yang memang mau kena, memang best seller itu yaitu yang hitam sama putih itu best seller banget. Sama iya, sama krem. Mami, iya. Kalau baju Vivo udah dateng ya, cakep banget. Di mana Papi Dek? Adalah di mana? Pasmina Prisket. Pantesan Mi pasan kerudung gak dibahas. Iya, mohon maaf banget ya. Aku juga baru dikabarin sama salah satu admin kalau admin yang untuk orderan itu handphonenya off dan drop katanya gitu. Padahal handphonenya handphone baru loh. Bayangin. Parah ya. Bunda-bunda best. Mungkin juga karena kepenuhan kali ya. Itu belinya pas handphone admin itu belinya kapan ya? Pokoknya pas itulah mungkin, tapi memorinya terlalu penuh kali. Yang gede ada nggak mi baju Vivo? Nah itu aku harus tanya Papi dulu. Kayaknya ada sih. Wah, Bunda Irma. Ya, cakep banget loh. Dua-duanya cakep. Ini yang biru. Biru. Blus. Yang garis-garis. Nomor samsi. Wow. Saya pengen beli tapi takut gak muat. Untuk ukuran tuh ada di Vivo deh kayaknya bun. Buka Instagramnya Vivo Contemporary ya bun. Bunda Net, Bunda Nurul, baju Vivo request pink dong Mi. Insya Allah ya Rik, kalau baju Vivo requestnya ke Papi coba. Coba Bun, request ke Papi. Kalau untuk nanya-nanya modal boleh ke aku. Wah Bunda Irma, Masya Allah, best, berkah Bunda. Berkah Bunda, berkah Bunda. Bunda Nur Khalifa, Bunda Nurut. Siapa sih ini, bagus banget bajunya. Nih. Tinggal pakai rok hitam doang. Bunda Novi, Bunda Nurul, Bunda Net. Iya lagi film.